Oke teman-teman, di video kali ini saya akan melihatkan kepada kalian Windows Wondershare Filmora 9 kecepatan exportnya. Oke teman-teman, untuk itu jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi langsung ke Wondershare Filmora 9. Di sini saya sudah membuat video ya, yang sudah saya render tadi. Rendernya itu 15 menit dengan footage ini ya. Ini hanya video dengan durasi 5 menit 9 detik ya teman-teman. Oke, langsung saja kita export ke drive. Kita lokal aja, kita kasih judul Asus Zenfone. Max M1. Oke. Max Pro. Kenapa saya kasih judul kayak gini? Karena isinya tentang itu ya. Jadi formatnya MP4, frame rate-nya 60 fps ya. Ya ini ya, settingannya seperti ini ya teman-teman. Kita base aja, kita ke base ya. Oke, kita langsung ke export. Bismillah, kita lihat ekspornya ini cepat apa enggak. Oh, 15 menit ternyata teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya ekspornya. Saya menggunakan Nvidia GeForce 220 1 GB dengan share memori 4 GB ya teman-teman. Bener apa enggak saya enggak tahu share memorinya. Oke, itu silahkan kalian lihat ya, export. Atau videonya ini akan saya percepat ya teman-teman, atau gini aja ya, nanti lihat aja lah, ditunggu. Ya lumayan sih, lumayan cepet ya teman-teman ekspornya. Di sini saya menggunakan efek ya, jadi agak lama mungkin efek biar videonya itu punya warna gitu. Nah ini teman-teman udah 91% ya teman-teman. Gimana menurut kalian? Waktunya itu sekitar ya hampir 30 menit lah. Ini time remainingnya ini bohong nih ah. Ini tergantung kecepatannya ya, kecepatan apa mesinnya itu, GPU.
ya lumayan sih, lumayan cepet sih daripada kayak biasanya. Kalau biasanya itu apa ekspor kayak gini itu 1 jam ya, ini setengah jam ya, lumayan lah ya, tergantung kita buat videonya itu durasinya berapa, terus efek-efeknya itu ada berapa tambah-tambah. Pokoknya kalau efek-efeknya banyak, terus pokoknya alah itulah, tambah-tambahnya banyak, nanti ekspornya juga lama sih teman-teman. Oke, nunggu ya. Bentar. 98%. Teman-teman bisa lihat 98%. Setelah ya 99, 4, 3, 2, 1. Oke, Vintarjet. Nah, hasilnya seperti ini ya. Oke. Oke, itu aja ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, dan nyalakan tanda lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Tony Ade, vlog Tony Ade ya. Terima kasih banyak kalian sudah menonton, sudah membantu saya mengembangkan channel ini. Terima kasih. Semoga kalian itu sehat semuanya. Amin. See you next time.